Dajjal. Haji memang sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah Saudi Arabia. Kami berpendapat kan nggak mungkin itu, meskipun kita sudah menyiapkan tiga alternatif. Satu, berangkat semua ke kota. Kedua, berangkat sebagian, mungkin ada fisik kalau berapa, distancing juga di sana. Ketiga, gagal berangkat semuanya. Tapi kan kita juga nggak bisa nunggu lama-lama, sehingga kami memberikan tenggang waktu deadline-nya tanggal 20 bulan Mei ini dari besok. Dengan pertimbangan, selesai itu kan di Saudi ada liburan Idul Fitri, sehingga peluang jadi kecil, apalagi kita berangkat kontingen pertama kita saya tanggal 26 Juni 2020. Jadi kan waktunya udah agak pendek. Tapi tadi waktu saya lapor kepada Bapak Presiden mengatakan bahwa beliau juga habis komunikasi dengan Raja Salman. Sehingga beliau menyarankan gimana kalau kita lihat mundur dulu sampai dengan awal Juni. Siapa tahu ada perkembangan gitu ya. Ya, kami setuju. Kami akan taat dengan itu. Jadi kalau tadinya deadline kami rencana tanggal 20 Mei, maka kami sampai dengan awal Juni ya, mungkin 1 Juni atau 2 Juni nanti kami lihat di kalendernya lah, tanggal berapa yang pasti. Jadi itu yang kami ikut, kalau tadinya kami buatkan deadline-nya tanggal 20 Mei, kami mundur menjadi 1 Juni. Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, karena selama Bapak Presiden bicara dengan Raja Salman, mungkin akan ada beberapa kepastian, kalau di sana kondisinya sudah berubah. Juga aja yang saya tambahkan tentang haji. Kalau yang tadi yang lainnya sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Polhukam, Menko Polhukam. Terima kasih.